Merupakan satu perkara yang sangat-sangat dahsyat yang sedang berlaku. Apa kedahsyatannya? Anak-anak muda termasuk orang dewasa dan orang tua juga tidak berminat kepada agama. Saya gunakan perkataan, diorang tidak berminat, they are not interested in religion, tak berminat kepada agama. Kalau mereka berminat, penuh ni tuan-tuan, penuh ni, ni penuh, penuh ni. Populasi yang ada di Teruk Tokun bawah ini, tak begini ni, tak cukup nak tampung mereka, tak cukup. Tapi inilah yang berlaku. Saudara-saudara, saya mengatakan tentang ini satu musibah, musibah akhir zaman. Kita tidak sayang pada agama, kita tidak kasih kepada agama, kita tidak cinta kepada agama. Lebih pada itu, kita tidak berminat kepada agama. Contoh, suruh anak kita kata kalau tutup aurat, pasal itu ada kaitan dengan agama, mereka tak minat. Senang ke nak suruh isteri kita tutup aurat? Mudah ke nak suruh anak-anak perempuan kita tutup aurat? Pasal itu agama. Jadi susah. Dan pada dia agama ini tuan-tuan menyusahkan. Agama menyusahkan. Aku ada kecantikan, kecantikan itu nak ditutup, menyusahkan. Aku ada figure badan aku, figure itu nak ditutup, menyusahkan. Itu dia. Ambil cerita lagi. Kita pelawa anak kita, ajak anak kita ziarah pak manakan dia. Sakit, kritikal. Tapi oleh kerana itu adalah tuntutan agama, mereka tak minat even nak pergi kepada uncle mereka sendiri yang sedang kritikal. Pelawa anak laki-laki kita, bila diberitahu uncle yang sama meninggal dunia, tak minat tuan-tuan. Kalaupun dia datang rumah uncle tu, dia duduk di ujung-ujung sana, dia tak datang, tak tengok jenazah pun, dia duduk di bawah, terasing dia. Waktu solat Jumaat, solat jenazah, anak kita tak ada di situ, anak mereka pun tak ada di situ. Saya dah perhatikan tuan-tuan, sebagai orang pemimpin kecil ini, saya dah perhatikan di Pari Buntak, saya jadi ahli parlimen, di Sungai Burung sana jadi adun, waktu jadi exco dan sebagainya, tak ada. Tengok dalam majlis dan hari-hari kematian tuan-tuan, sama ada waktu diuruskan jenazah, dimandikan, dikafankan, pak saudara sendiri, mak saudara sendiri, pak menakan sendiri, mak menakan sendiri, tak ada. Mana ada? Mana ada yang terus sinsing tangan, pi di sana, dermakan tenaga, urus sama-sama dengan orang masjid, dengan orang surau. Mana ada? Waktu salat jenazah, tuan-tuan, anak mereka, anak yang mati itu pun tak ada di belakang. Tak ada. Kalau ada jenazah sampai di sini, saya kerap sebut, tuan-tuan, jenazah sampai di masjid ini, katalah hari Jumaat, announcement dibuat. Tuan-tuan, selepas saja solat Jumaat ini, insyaAllah kita akan sembahyang jenazah. Jenazah seorang perempuan berumur 69 tahun yang meninggal, dan kita akan sembahyangkan, kemudian akan dikebumikan. Minta tuan-tuan tunggu selepas solat Jumaat. Habis solat Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 80% akan keluar. Inilah yang berlaku. Sebagian daripada kita, suami-suami perempuan yang berumur sekarang 56 tahun sekali pun tak pernah sembahyang jenazah. Apalagi anak-anak remaja, bila mereka nak sembahyang jenazah? Jadi akhirnya bila berlaku pada mak sendiri, ayah sendiri, tak ada anak kita, tak ada. Katanya kalau misalnya isteri mati, yang di depan mengimamkannya ialah suaminya, afdal suaminya. Mati ayah, mati mak, yang afdal mengimamkannya ialah anak-anaknya. Afdal, bukan imam masjid itu, anaknya lebih afdal. Imam masjid itu tidak ada hubungan darah,
Imam menjadi itu tidak ada hubungan kekeluargaan. Imam menjadi itu tidak ada hubungan perkahwinan dengan orang yang meninggal itu. Yang ada hubungan darah, perkahwinan, hubungan darah, hubungan genetik ialah anak-anak mereka sendiri. Saudara, saya sebutkan ini pada saya, ini bencana lah tuan-tuan. Betul. Apa ketidak bencana? Orang tinggalkan agama, tidak bencana ke tuan-tuan? Orang tinggalkan solat, tidak bencana. Orang tinggalkan solat sewenang-wenangnya. Anak kita tinggalkan solat sewenang-wenangnya. Di mana mereka lagi? Waktu ini, di mana ni? Saudara, anak perempuan kita masih menonton TV, drama ni, drama after drama, drama after drama. Drama sebelum azan maghrib, habis azan maghrib saja, habis saja azan maghrib, sambung pula drama dengan klimaksnya, klimaksnya. Berapa ramai anak kita, jam saya sekarang sudah pukul 8.20, tak solat lagi tuan-tuan. Tak percaya, mari kita balik rumah, kita tengok apa jadi kepada anak-anak kita. Inilah yang berlaku. Bencana. Dan tuan-tuan, kita balik, buka pintu rumah, tengok anak dekat televisyen, tengok anak lelaki dekat televisyen, isteri dekat televisyen. Kita balik daripada masjid, tak kata apa pun, tak tegur apa pun. Macam mana? Nanti tuan-tuan tengok dalam Facebook ni. Facebook saya ini live streaming ni, saya fikir ini live streaming FB live. Ada satu caption, saya dengan almarhum Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, adik kepada Profesor Datuk Dr. Harundin, juga almarhum. Saudara, kita sebut, kita membincangkan mengenai tuan-tuan, apa jadi kalau kita tinggal sembahyang, azab meninggalkan solat. Tuan-tuan boleh tengok, baru saja video tu pun, sangat baru. Apa almarhum Dato' Abu Hassan yang Al-Hafiz kata? Saya quote apa dia kata, bahasa dia, saya quote bahasa dia. Tinggal satu sembahyang, tinggal satu, dia buat macam ni tangan tuan-tuan. Tinggal satu sembahyang, haji habis, umrah habis, amal makruf habis, nahi mungkar habis, infak habis, sedekah habis, wakaf habis, zakat habis. Saudara, tinggal satu sembahyang. Sejak kita akil balik, tinggal satu sembahyang. Sejak kita umur 50, tinggal satu sembahyang. Sejak kita umur masuk 70 tahun, tinggal satu sembahyang. Saudara, saya masukkan, lontarkan satu hadis dalam sesi itu. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terhadapnya. Diulas oleh almarhum Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Lama ulasan dia. Dokumen tu, dokumentari itu hanya 12 minit saja. Dia ulas tentang kafir tu, tinggal sembahyang dengan sengaja, kafir. Dia ulas kafir itu. Saudara, bolehkah kita terus menerus hidup bersama insan-insan kafir di bumbung yang sama, di rumah yang sama, makan yang sama, nasi yang sama, lauk yang sama, sayur yang sama, minum-minuman yang sama? Boleh. Tapi saudara-saudara, saya nak mengatakan, oleh kerana keadaan yang begitu, agama tidak penting dalam kehidupan, akhirnya kita terima itu sebagai sesuatu yang kita patut hidup di dalamnya. Begitulah kita hidup di dalamnya. Saya kerap menyebutkan, hampir tiap minggu saya bagi khutbah. Saya nak tanya puan-puan, benar ni pun saya timbulkan tadi, kuliah subuh tadi.
bila masanya dalam hidup perempuan setelah berkahwin dengan suami, satu hari Jumaat, setelah solat Jumaat, suami balik, kita makan bersama, makan tengah hari bersama dengan perempuan, bersama dengan anak-anak yang lain. Suami yang mana cerita tentang khutbah yang didengarnya pada hari itu? Suami yang mana sebelum memulakan makan menyebut isi utama, main points kepada khutbah yang disampaikan, dan apa tindakan kita sebagai family untuk menyambut cadangan khutbah itu? Adakah? Ada, adalah, tak ada, tak ada, atau perempuan jawab sendiri sajalah. Di mana perempuan nak dapat sos ilmu agama ni? Di mana? Sejak kahwin dengan suami, ada suami tak pernah beli, sebutir pun tak pernah beli buku agama. Satu pun tak ada. Apalagi nak baca buku agama, nak ajarkan buku agama. Inilah yang berlaku. Suami tidak mampu memberikan agama. Adakah suami orang yang sama membawa isterinya datang ke majlis-majlis agama seperti ini? Saya yakin di Bukit Mertajam ini, hampir semua masjid-masjid utama yang saya tengok di Kulim, yang saya lihat di Kepala Batik, tuan-tuan, ikut dia punya skrin, dan dia bagi kita helayan-helayan tu pula tiap-tiap hari, 30 days a month, 7 days a week, ada kuliah agama. Kuliah agama secara kita sedar tak sedar terbagi kepada kuliah akidah, kuliah syariah, kuliah akhlak. Lengkaplah sebagai pancang-pancang utama untuk kita mengetahui dan melaksanakan Islam dalam hidup. Tapi mana pergi ilmu itu? Mana pergi ilmu itu? Tidakkah kita perlu menyampaikannya? Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat, satu ayat. Dengar khutbah suami kita setiap minggu, satu ayat. Satu khutbah dalam 25 minit, khutbah kedua tu dalam 7 minit. Satu ayat. Sebab itu saudara yang dimuliakan sekalian, saya nak cerita ni tentang musibah. Inilah musibah akhir zaman. Musibah dalam keluarga, musibah dalam masyarakat, musibah dalam masyarakat yang besar namanya umat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan, yang peliknya musibah ini kita tak berasa yang itu musibah. It is a musibah, we don't feel it is a musibah. Musibah. Tapi kita tidak merasakan. Suami tak merasakan itu musibah, isteri tidak merasakan itu musibah, ayah tak merasakan itu musibah, anak tidak merasakan itu musibah. Akhirnya business as usual, macam biasa saja. Bolehkah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti biasa begitu? Tak berapa nak solat, bolehkah bertemu Allah? Tak berapa nak sayang Allah, bolehkah bertemu Allah? Tak berapa nak menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kita bertemu Allah? Saudara, tidak melakukan kerja-kerja untuk menyelamatkan keluarga daripada api neraka, bolehkah kita bertemu dengan Allah? Saudara, tak datang masjid, bolehkah kita bertemu dengan Allah? Tak duduk majlis ilmu, bolehkah kita bertemu dengan Allah? Saudara, tak tahu sebarih pun, tuan-tuan boleh test anak-anak kita, imtihan anak-anak kita, 30-40 boleh baca ayat, satu ayat daripada doa-doa, satu doa pun memang tak apa. Bolehkah kita bertemu dengan Allah? Secebis ayat Quran pun mereka tidak hafaz, bolehkah kita bertemu dengan Allah? Qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu ahad, itu pun tak betul bacanya. Mula tadi adik punya bacaan qul huwallahu ahad tak betul, bukan qul, qul qaf qaf qaf. Bukan ahad, 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 qalqalah, kubra.
Bukan Allahus Samad, Samad tak betul. Bukan Sin, Sad. Allahus Samad, Allahus Samad. Da. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Ada yang baca wa lam yakun lahu. Tak betul. Wa lam yakun lahu, tak betul. Wa lam yakun lahu. Ada yang baca kufuan ahad, tak betul. Kufuan ahad. Saudara, bila ayah-ayah, puan-puan sebagai isteri melihat ayah mengajar anaknya membaca Fatihah, mentasmik, membetulkan Fatihah anaknya, mendengarkan bacaan Fatihah isteri yang tak pernah didengar, isteri dalam solat mereka membaca Fatihah sementara membaca ayat-ayat dan Fatihah secara sir. Sir maknanya dia saja yang dengar. Jadi selama-lamanya kita tak pernah dengar bacaan Fatihah isteri. Dah kahwin 37 tahun dah. Betul kita betul bacaannya? Tak betul bacaannya, Allah tanya suaminya. Inilah yang kita kena fikir. Saya balik kepada musibah. Musibah tuan-tuan, dan musibah ini lebih besar. Saya nak refer sekarang ni kepada musibah yang sedang berlaku di seluruh dunia sekarang ini. Apa dia? Coronavirus. Di mana coronavirus? Negeri China. Di mana negeri China? Di Wuhan. Daerah mana Wuhan itu? Provinsi mana? Hubei. Saudara, oleh kerana hebatnya virus ni, virus ni boleh tersebar daripada angin-angin, daripada ruang angkasa, melalui drop-drops, melalui titis-titis kecil yang tak dapat dilihat dengan mata, bertaburan seluruh angkasa. Sekarang bertaburan di Amerika Syarikat, di Belgium, di Kanada, di Australia, di Malaysia. Dengannya sudah masuk yang ke-9 atau yang ke-10 di Malaysia. Macam mana? Seluruh dunia sekarang ketak atau tak ketak? Tak tahu lagu mana nak sekat virus yang tidak ada. Dalam buku-buku jurnal-jurnal medicine, medical, tak ada virus ini. And therefore, up to now, there is no vaccine for that virus. Very contagious. Sangat-sangat contagious. Apa dia? Dia apa dia? Jangkit. Oh, sangat-sangat highly contagious. Sangat mudah berjangkit. Kajian dibuat tuan-tuan, kajian dibuat daripada 100 orang yang boleh terjangkit, ini antara yang tertinggi dalam dunia, antara virus jangkitan virus tertinggi dalam dunia. Daripada 100, 83 akan dijangkit. 83%. Maknanya daripada 1000, 830 orang akan dijangkit. Dan dia akan sampai ke Malaysia. Di negeri China sekarang tuan-tuan dah tak tahu apa nak buat. Yang di quarantine, tuan-tuan, yang tak dibenarkan keluar, jumlah dia ada 19 provinsi, 19 cities, 19 cities. Jumlah penduduk yang terlibat 56 juta. Quarantine. Tak ada cukup makanan, tak boleh ada makanan, makanan tak ada. Transport makanan masuk tak boleh. Transport makanan luar lagi tak boleh. Sekarang mereka hidup tuan-tuan ni. Mereka hidup dalam kuarantin tu sekarang. Tak tahu esok aku boleh hidup. Minggu depan aku boleh hidup. Bulan depan aku boleh hidup. Saat di depan aku boleh hidup. Jam di depan ni. Aku boleh hidup ke tak boleh hidup? Tuan-tuan ni, rumah-rumah yang mana ada orang mati kerana virus ni, mereka bakar rumah tu. Bakar tu tak sebab mereka tak tahu nak handle. Bagaimana nak handle body yang meninggal itu? Takut virus lebih hebat daripada HIV, lebih hebat daripada SARS, S-A-R-S, SARS. Dan tak pernah melanda mana-mana tempat, mana-mana manusia. Saudara bayangkan, sampai ke Malaysia tuan-tuan, tak tahu how to contain, tak tahu. Tuan-tuan tengok gambar-gambar yang saya lihat, gambar yang terakhir di Wuhan tuan-tuan. Jalan-jalan nak masuk tuan-tuan nampak bulldozer besar-besar, bulldozer letak, backhoe besar-besar, besar-besar. Buat timbunan tanah macam lagu bukit tu. Tutup semua jalan, tutup jalan. Tak boleh seorang pun keluar.
semuanya nak lari keluar tuan-tuan, pasal tak ada makanan, tak ada makanan. Dalam tempat di kuarantin tu tak ada makanan. Saudara, terbayangkan ya. Sejak berapa hari belah dari tu? 14 ke 14 Januari ke? Makanan tak ada untuk 56 million. Penduduk Malaysia 36 million tuan-tuan. Ini 56 million under quarantine. Dan bila-bila saja, you bayangkan 56 million quarantine, hampir semuanya tuan-tuan bayangkan the virus. Virus di angkasa, virus daripada batuk, virus daripada bersin, virus daripada tai-tai, kencing-kencing. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang saya bacakan tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaqulun. Do itu bertakwa kepada Allah, Allah akan selamatkan mereka. Kalau mereka ingkar kepada Allah, mereka kufur kepada Allah, nanti fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu kata Allah hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Jadi tuan-tuan, inilah tuan-tuan, inilah Allah SWT, balasan Allah. Allah tak perlukan tentera, Allah tak perlukan tentera tuan-tuan. Allah tak perlukan jet pejuang, Allah tak perlukan B-1 bomber. Allah tak perlukan kapal selam, Allah tak perlukan kapal-kapal yang sophisticated, yang dibuat oleh Amerika, yang dibuat oleh Britain, yang dibuat oleh Perancis, yang dibuat oleh Rusia. Tak ada. Allah datangkan tenteranya dalam bentuk unseen. You cannot see the virus using your naked eye. Tak boleh tengok. You need to see by using microscope. Kerana dia microbiology, organism kecil yang tak dapat dilihat. Itulah tentera-tentera Allah. Itulah tentera-tentera Allah. Saya nak kaitkan macam mana tuan-tuan di komuniti China, macam mana zalimnya kepada masyarakat Uyghur, masyarakat Islam yang diletak dalam camp. Cabut dia punya, cabut tangan, cabut kuku, letak dekat electric chair gini. The rest of the people laughing. Isteri-isteri diperkosa, suami diletak di tahanan. Anak-anak tak tahu di mana anak-anak kita. Kepada orang-orang Islam di China, di province Xinjiang, orang Uyghur, Allah datangkan balasan. Sehingga ini tuan-tuan, sehingga ini ada satu kawasan, satu provinsi, yang lain semua ada jangkitan. Satu provinsi saja belum ada satu jangkitan pun, iaitu di Xinjiang ni, di mana orang Uyghur tak ada seorang pun kena virus. Tak ada lagi. Sebab itu saudara, inilah yang sekarang ditakuti seluruh dunia. Tak pernah ada dunia mengambil tindakan mengkuarantin rakyatnya 56 juta. Tak pernah. Tak pernah ada orang dunia, masyarakat dunia, pemimpin dunia mengambil dalam langkah yang very drastic. Bunuh semua. Binatang-binatang, haiwan-haiwan yang mereka makan itu. Kelawak mereka makan, tikus mereka makan, anjing mereka makan, kucing mereka makan, ular mereka makan, janin mereka makan. Saudara, dan dilaporkan pakar-pakar mengatakan virus itu daripada intern, most probably daripada kelawak tu, kelawak mereka buat sup kelawak.
Saudara, kita tak tahu mereka makan apa, kita tak kisah mereka makan apa, tapi hasil daripada itu, bencana daripada itu, takkan kita kesian. Anak-anak yang tidak berdosa di negeri China mati, isteri-isteri yang tak berdosa mati, suami-suami yang tidak berdosa mati. Kemungkinan besar mereka orang Islam di negeri China yang jumlah populationnya dekat 200 million population Muslim di China. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, balik. Itu cerita, tuan-tuan, itu cerita mengenai virus tentera Allah. Macam tentera Abraha yang nak menjahanamkan Baitullah. Datangkan burung-burung ababil, jatuhkan batu-batu. Sebagaimana juga dalam peperangan Badar, Allah datangkan malaikat-malaikat, berterbangan malaikat membantu tentera-tentera Islam. Allah punya kuasa, Allah boleh buat apa saja. Manusia just cannot think of the power of God, kekuasaan Allah, tenaga Allah, authority Allah, kehebatan Allah. Describe. Tak ada perkataan manusia, bikinan bahasa manusia boleh describe kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru virus lah, baru virus. Tapi virus ini keluar merentasi border-border negara. Bayang apa yang berlaku nun di Wuhan. Sudah terdapat di Washington, di New York, berapa ribu batu. Naik kapal terbang setidak-tidaknya 27 jam, 28 jam. Tonton 27 jam. Now the virus is in US. The virus in Malaysia. Daripada sini ke Wuhan naik kapal terbang dalam 6 jam setengah atau 7 jam. Saudara. Dan mereka akan sampai ke tempat kita. Timbul satu huru-hara nanti. Dunia akan timbul huru-hara. Tuan-tuan tengok dalam beberapa minggu yang akan datang ni, dilaporkan, dibayangkan. Bagi mereka yang berada di mainland China, Hong Kong. Hong Kong punya benci kepada pemerintahan mainland China. Tuan-tuan, dekat 6 bulan dah mereka berdemonstrasi. Datang pula benda ini, mereka akan humbankan, mereka akan persalahkan 100% kepada rejim di Peking, di Beijing. Begitu juga kita di Malaysia. Begitu juga Amerika yang bermusuh dengan komuni China. Melalui trade bermusuh, perdagangan bermusuh, datang pula yang ini. Masya Allah. Bayangkan ketegangan dunia. Dan inilah yang sedang berlaku sekarang, tuan-tuan. Masalah besarnya ialah tak tahu. Lagu mana? Sakit, buruh di tempat yang diasingkan, quarantine, tak ada ubat. Tak ada, no vaccine. Kena jangkitan. Jangkitan tu kadang sampai 24 hari baru nampak tanda-tanda. Itu pun satu hal. Lama sangat baru timbul tanda dia. Itu sebab ada penulis mengatakan berapa ramai yang sudah lepas di Malaysia. Pasal masa screen dekat airport tak nampak benda tu. Baru 2-3 hari. Dia boleh tahan sampai 24 hari. Ada kata jurnal 24 hari boleh tahan virus tu. Baru keluar dalam berbagai bentuk. Saudara, saya hanya membaca dan nak share dengan teman-teman Curug Tokun bawah ini mengenai apa yang sedang berlaku. Dan itu tak penting, yang pentingnya ialah apa yang Allah boleh lakukan.
Saudara, Allah akan lakukan sekiranya manusia-manusia itu derhaka kepada Allah. Sebab kita diperintah. Perintah kita, tuan-tuan dan puan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Allah perintah kita tiga perkara. Nanti nak masuk ada satu lagi yang keempat. Apa dia? Sayangi Allah. Anak kita yang tak main ni, teman yang tak main ni, jiran yang tak main ni, ada Allah. Memudah-mudah, terlalu mudah meninggalkan maghrib. Dah habis dah ni. Adakah gambaran? Saudara, derhaka kepada mak, derhaka kepada ayah. Tak ada anak yang tidak derhaka. Sebab kata ah, kata uh, kata eh, jangan pada mak ayah. Uf disebut uf. Wa qul lahu uf, eh uf. Puan-puan, kita sebut anak kita kecil tentang 13 tahun. Din, tolong mak pergi kedai sat. Alah, kedai, 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 kedai. Itulah jawab Din. Jawapan itu tidak tidak menggambarkan kederhakaan. Anak perempuan kita, tuan-tuan, depan-depan mak, depan adik, depan ayah, dia bagi tahu. Mak tak tahu, mak tak tahu. Mak tak tahu, mak sengap je. Mak sengap je. Begitulah anak kita cakap dengan kita. Tidakkah bahasa itu bahasa ahli neraka, anak neraka? Televisyen, tuan-tuan, baring sofa, saya selalu sebut ni, baring atas sofa, kaki dia menghala kepada mak yang juga duduk televisyen, tengok televisyen, duduk kaki dia. Baring di atas sofa, baring itu, kaki lunjuk lagu tu, mak. Masya Allah. Scene ini tak mungkin berlaku dalam zaman saya dulu. Zaman saya nak lalu belakang mak, lalu belakang borak-borak, bercakap-cakap dengan neighbors, datang rumah. Saya lalu belakang, sebut lagi. Makcik. Makcik, saya lalu belakang. Lalu belakang, tunduk lagi tuan-tuan, tunduk. Tunduk lagi. Saudara, anak kita tunduk pada siapa? Anak kita tak suka kepada mak, tak suka kepada ayah. Terang-terang dia beritahu sahabat-sahabat dia, aku benci dengan mak. I don't like my mother, I don't like my mother. Saudara, inilah yang berlaku. Anak laki-laki saudara yang berumur 27 tahun dalam masa sebulan dua bulan dengan ayahnya sendiri yang berumur 69 tahun tak lebih daripada 15. Ayah balik, dia keluar. Ayah keluar, dia balik. Betul? Inilah anak kita. Ahli syurga. Belum cerita yang menghamba abdikan ibu-ibu mereka. Saya pergi menziarah sebuah rumah sebab isyak. Saudara, isteri yang berumur lebih kurang dalam 60, awal 60. Itu malam saya pergi sebab isyak. 5 orang cucu malam, mak dia hantar malam, shift kerja malam, buh rumah mak, hantar orang malam daripada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi mak yang umur 60 lebih ni jaga cucu malam, tak berapa dah tidur.
cucu, basuh kencing cucu, ganti lampin cucu. Apa dia kata? Siang ni doktor dia kata, siang 5 orang, siang 11 orang. Saya jaga 11 orang. Bayang macam mana kita abdikan, hamba abdikan mak kita. Cukuplah. Mak saya basuh berak anak dia. Kami adik-adik 8 orang. 13 cucu. Saya nak bagi lagi tambahan cucu kepada mak saya. Dah basuh berak kami 8 orang. Nak basuh berak. Umur dah 60-70. Ada yang 80. Inilah bencana, tuan-tuan. Inilah bencana. Meninggalkan sembahyang, lari daripada Allah, lari daripada Rasul, tak minat agama. Bencananya nanti lebih hebat daripada corona. Apa antara bencananya? Dah jiwa yang kosong, tuan, kosong jiwa, kosong rumah besar, jiwa kosong kereta besar, jiwa kosong gaji besar, jiwa kosong pangkat besar, jiwa kosong title besar, jiwa kosong. Nantilah bila-bila kita jumpa lain pula, kita cerita tentang empty, dalaman ini kosong. Macam mana suami yang jiwanya kosong dia boleh cakap dengan isteri dia? Saya pernah dengar, tak guna perempuan-perempuan keparat. Dia boleh cakap dengan isteri, perempuan keparat. Saya tak tahu apa arti keparat, but it's not a good language. Macam mana? Kaji punya kaji, orang ni tak main masjid, orang ni tak solat. Tak. Muka orang tak solat ni tak pernah berseri, tak pernah berseri. Bahasanya tak berseri, muka tak berseri, senyumnya tak berseri. Perangai tak berseri, jalannya tak berseri, tidurnya tak berseri. Malaikat tidak raikan dia. Sahabat-sahabatnya ialah iblis dan syaitan. Kan itu satu musibah. Ada yang kaya-kaya tak boleh tidur malam. Panggil dia punya orang-orang pekerja-pekerja dia, meeting 3 pagi tu, tuan. 3 pagi panggil meeting. Tak boleh tidur. Dan itu bukan jadi manusia. Itu tidak jadi manusia. Manusia malam tidur, rehat, siang kerja. Fenomenan insomnia namanya. Kalau ada doktor di sinilah, insomnia. Penyakit yang tak boleh tidur, namanya insomnia. Di Malaysia ni peningkatan, tuan-tuan, alarming. The rate peningkatan kejadian insomnia, dia punya kejadian itu, dia punya nisbah peningkatannya sangat-sangat menakutkan. Penggunaan stabilizer, tranquilizer, sleeping pills di Malaysia sangat-sangat mendukacitakan. Orang tak boleh tidur, tak boleh lena. Fikiran tak tenang, depression. Degupan jantung, depression, pandangan tak jelas, vision tak jelas, depression. Ramai, tuan-tuan, ramai, terlalu ramai. Di Kuala Lumpur, di PJ, di Pulau Pinang, di Ipoh, Johor Bahru, di Kuantan. Sebab itu, apa penyelesaiannya? Satu, penyelesaiannya mulai esok datang masjid ini. Paksa anak-anak
pak saya dulu, untuk saya, adik-beradik 8 orang. Dia paksa. Tuan Pengerusi, ya, saya sejak umur 5 tahun ni dipaksa oleh ayah salat subuh mesti di masjid bersama dengan abang-abang yang lain. 8 orang, 6 orang laki-laki, 2 yang terakhir itu perempuan. Umur 5 tahun, tuan-tuan, tak pernah miss ke masjid. Yang saya ingat-ingat, minta maaflah tuan-tuan, bukan saya nak puji diri ini, tapi itu rejim, itu cara ayah saya. And it works very well to me, you know. Nampak dia? Saya diperintahkan sembahyang. Dicek hari-hari. Semua anaknya. Mak saya, anak saya, anak dia, anak semua cek hari-hari. Dah solat belum? Dah baca Quran ke belum? Dah solat Quran ke belum? Dua soalan. Belum dah baca Quran ke belum? Itulah soalan yang saya dengar ditanya sampai ayah saya meninggal 14 tahun yang lalu. Saya belajar di Amerika 6 tahun setengah. Bila dalam telefon, ayah saya tidak halu pun, saya sihat. Di rumah Nasir, saya solat ke belum, dah baca Quran ke belum? Itulah pertanyaan ayah saya. Akhirnya minta maaf tuan-tuan, ya, sejak umur 5 tahun, 6 tahun rasanya saya tak tinggal sembahyang lagi lah. Berikutan dengan itu, 6 tahun setengah belajar di Amerika, tuan-tuan, kawan-kawan ada setengahnya wanita-wanita Amerika dalam kelas saya paksa saya minum ayak mereka tu, paksa. Kelas PhD tak ramai, 7-8 orang begitu. Hari Khamis habis aja kelas, come let's go for a drink. Drink maksudnya minum yang itulah, mabuk lah. Khamis malam Jumaat tu mabuk lah, semua mabuk. Tapi saya, oleh kerana ada salat, tak ada, not even one drop of that particular drink gets into my mouth. Tak ada. Bukan saya nak kata hebat saya ni, tetapi didikan ayah saya lah. So itu, bila saya diizinkan memegang jawatan Exco Kanan Kerajaan Negeri, jaga infrastruktur, jaga agama, jaga infrastruktur, 764 kontraktor di bawah saya. Saya tak tahu tuan-tuan, nak sogok ni apa benda dia boleh sogok. Hatta serahkan anak perempuan dia yang paling cantik kepada kita, dia boleh jadikan sogokan itu. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang ada lintasan iblis. Iblis itu nak meyakinkan, nak berikan justification kenapa kita mesti ambil. Tapi sebelum pun tangan ini ambil, ada satu bisikan. Salat saya membisikkan kepada hati saya. Apa bunyinya? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Sebab itu, saudara, kalau bisikan yang sama ada kepada seluruh pejabat-pejabat awam, daripada atas sampai bawah, Malaysia ni menjadi negeri yang terkaya, lebih kaya daripada Kuwait, lebih kaya daripada Arab Saudi, lebih kaya daripada Qatar. Bisikan takut kepada Allah. Mana mungkin Malaysia kaya? Tuan-tuan, sekarang ni tengok Indonesia bangun, tuan-tuan. Indonesia bangun sekarang. Laporan daripada Bank Dunia menunjukkan untuk 10 tahun yang akan datang, di Asia ni leading nanti. Sangat hebat. Depa kejar dengan kita ni, tak berapa lama lagi semuanya balik. Depa buat di Kalimantan tak cukup tenaga, tuan-tuan, nak buat dalam masa 5 tahun mesti siap. Hebat. Dan mereka mempunyai, tuan-tuan, akta mengenai rasuah. Seperti Singapura, akta rasuah. Cukup tak berani. Tak ada. Tak berani, tuan-tuan, onting nak ambil seringgit. Tak berani. Negara kita berbeza sedikit. Sebab itu,
balik kepada Allah. Esok masjid ni bawa isteri, bawa subuh esok, subuh tu kalau esok tak mai, lusa tak mai, tak mai itulah tak mai, itulah tak mai pula, malaikat maut mencabut jenazah tuan datang juga ke masjid ini dalam keadaan tak berapa nak redha menerima jenazah yang tak pernah mai masjid ini. Saya pernah jadi seterusnya masjid 13 tahun. Namanya Masjid Al-Masjid utama di Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Dengan bila ada kematian, soalan yang ditanya, yang mula-mula teman-teman tanya, depan masjid tak? Orang tu mai masjid ke tidak? Orang masjid ke tidak? Kalau kata tak berapa tak muka masjid, nampaklah tuan berkedutnya umpamanya. Itulah yang berlaku. Nombor dua, nombor dua tuan-tuan, mai masjid, duduk dalam majlis, pakukan diri kita di sini. Semayang, katakanlah datang masjid sini, lepas semayang maghrib, nak balik, nak balik, nak balik, lawan. Inilah jihad. Memang nak balik, tak tahu apa-apa nak balik. Padahal ada ceramah, padahal ada aircon, padahal ada kipas, padahal bersih. Rumah kita pun tak sebersih masjid ini. Tapi nak balik, nak balik. Macam mana saudara? Ada orang yang badan di sini, hati saya tengok jam, saya tengok jam, saya tengok jam. Apa kita tak sabar bila dengar ceramah agama? Apa kita tak sabar bila dengar komen-komen daripada mereka yang sahih komennya mengenai kita ini? Kan? Kita tak solat, disebut kita tak solat. Apa masalahnya? Fakta ni kita tak solat. Tapi yang kita marah orang kata kita tak solat, pasal apa? Sebab solat bukan lagu makan. Makan harus, salat bukan harus, salat wajib. Dan orang yang tegur kita menjalankan satu tugas, balighu anni walau ayah, sebarkan walau satu ayat, kamu sebarkan. Dan kita bertanggungjawab pada saudara-saudara. Inilah yang kita kena faham. Nombor tiga, ilmu, kemudian amal, amal tuan-tuannya. Solat jangan tinggal solat. Mulai esok, bukan ini. I'm addressing a wrong audience ni, wrong ni. Bukan total memang solat. Sampaikan kepada mereka yang tak datang masjid, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Al-Ahdul Ladzi, saya baca satu lagi hadis. Al-Ahdul bainana wa bainahumus salah faqad kafar, janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya namanya insan, namanya manusia, janji itu dipadukan kata namanya solat. Yang meninggalkan solat dengan sengaja maka telah kafir terang-teranglah dia. Saudara Al-Mu'adzin dan Abu Azzaddin Al-Hafiz dah ulas mengenai kekafiran itu. Yang keempat, yang keempat tuan-tuan, amal ni solat. Dan yang keempat insyaAllah tadi, ambil langkah-langkah sekarang ni, apa ruang-ruang di depan yang menunjukkan kita sayang Allah, sayang Allah. Kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak tunjuk sayang Allah? Rukuk dan sujud. Sujud lama-lama sayang Allah. Sebut subhanallah sayang Allah, subhanarabbil alhamdi sayang Allah, alhamdulillah sayang Allah, Allah sayang Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sayang Allah. Apa lagi? Tapi sayang Allah yang besar. Tolonglah agama Allah, bantu agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum
wa yusabbit aqdam. Orang-orang yang beriman, bantu agama Allah, bantu agama Allah. Agama Allah. Tokun bawah ini hidupkan agama Allah. Di kalangan anak-anak kecil, di kalangan anak remaja, di kalangan orang dewasa, di kalangan orang tua. Hidupkan agama Allah. Hati-hati kamu. Allah hidupkan jiwa-jiwa kamu. Allah hidupkan tangan dan kaki kamu. Allah hidupkan penglihatan pendengaran kamu. Dan Allah hidupkan kamu di dunia. Supaya kamu hidup terus di akhirat sebagai insan yang namanya insan yang beriman. Saudara. Yang keenam. Sayang Rasul. Sayang Nabi Muhammad. Rindu pada Nabi Muhammad. Ada tak rasa rindu pada Nabi Muhammad? Nak jumpa Nabi Muhammad, nak jumpa. Tapi kalau kita merasa tak jumpa, Nabi tak apa-apa nak jumpa kita, pasal kita tak ikut cara hidup Nabi. Pertama, kita tak kenal Nabi. Kalau saya panggil lah anak tuan-tuan, suami ke siapakah, mai sini 5 minit. Cerita satu tajuk, 5 minit saja. Nabi sebelum dapat wahyu, cerita sikit. Nabi Muhammad sebelum dapat wahyu. Siapa yang boleh cerita? Ha. Cerita pula Nabi Muhammad, cerita. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad, cerita sikit suasana kelahiran Nabi Muhammad. Ketika itu belum ada wahyu, dia kecil lagi, bayi. Siapa boleh cerita? Panggil seorang lagi cerita. Nabi sebagai peniaga, traders. Nabi as a trader, number one trader. Cuba cerita sikit. Kita pun peniaga. Tapi adakah kita berniaga ikut cara Nabi? Adakah kita timbang ikut cara Nabi? Adakah perjanjian kita ikut cara Nabi? Adakah pinjaman kita ikut cara Nabi? Adakah duit modal kita ikut cara Nabi? Saudara, panggil pula seorang lagi. Kamu cerita tentang jihad Nabi Muhammad. Jihad mana peperangan yang disertai oleh Nabi, berapa peperangan dan bagaimana Nabi menyertainya. Cerita 5 minit. Siapa boleh cerita tuan-tuan? Allah. Seorang lagi akhirnya, aku nak dengar cerita macam mana sakratul maut. Sakratul maut tuan-tuan, nazak. Macam mana nazaknya Nabi kekasih Allah, sakratul maut, Nabi kekasih Allah, waktu Allah mendatangkan malaikat mencabut nyawa baginda. Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan, isteri Nabi mengatakan, aku tak pernah melihat orang yang dicabut nyawanya, tuan-tuan, sesiksa kekasih Allah ni, seseksa seksaan yang dirasakan oleh ayahandaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Macam mana tuan-tuan? Cerita, cuba cerita sikit. Kalau kita tak boleh cerita tu semua, persoalannya kita kenal Nabi Muhammad. Kita sayang Nabi Muhammad. Dan kita rindu tak pada Nabi Muhammad? Untuk bertemu dengan baginda, untuk mendapatkan syafaat, syafaat daripada baginda, pasport untuk berdiri di pintu syurga. Nombor tujuh tuan-tuan, apa yang kita nak lakukan insyaAllah? Syarahan ini tak guna lah tuan-tuan, saya datang daripada Kuala Lumpur dekat 5 jam memandu tuan-tuan ni. Masuk tengah keluar tengah kiri begitu saja, tak ada tindakan apa-apa pun, tak solat terus tak solat, derhaka pada Allah terus derhaka, pada suami terus derhaka, derhaka kepada ibu dan ayah terus derhaka, didik isteri terus tak kisah dan didik isteri, tak kisah dan didik anak terus tak kisah dan didik anak, tak pernah sekali pun mengimamkan solat ayah jadi sekalipun. Tuan-tuan, jumpa saya, antara soalan yang saya tanyakan, puan dah kahwin 37 tahun, ada yang dah kahwin 16 tahun, ada yang kahwin 39 tahun, ada yang kahwin 46 tahun.
suami saya minta maaflah saya nak sebut, sekali pun tak pernah mengimamkan kami di rumah bersama anak. Sekali pun tak pernah. Macam mana? Kan kita imam. Kita imam sebagai ketua. Kita imam sebagai orang yang paling bertenaga untuk membuat kuasa, membuat decision. Kita imam dalam hal ibadah. Kita imam dalam hal ilmu, kita di depan. Tapi kita tak muncul-muncul. Tak muncul-muncul kita sebagai suami, sebagai ayah. Lagu mana? Yang ketujuh, yang akhirnya tuan-tuan, saya bagi tujuh perkara malam ni. Yang ketujuh insyaAllah lah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita doa banyak, datang banyak doa. Waktu tahajud, doalah waktu tahajud, bangun tahajud. Bangun, umur 40, 50, 60 ni. Bilail walau raka'ah. Nabi kata, bangunlah solat malam walaupun kamu mampu satu raka'at. Waktu Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di pinggiran Madinah, Nabi masih di atas unta. Ada riwayat kata atas kuda. Nabi memandang orang muhajirin dan orang ansar yang menyambut ketibaan Nabi Muhammad. Kaki Nabi tak mencecah lagi bumi, tanah Madinah. Masih di atas unta. Dia bagi tahu, ya ayuhan nas, abshus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Yang keempat, 1, 2, 3 tu tak payah dulu lah. Yang keempat, hendaklah kamu melakukan sembahyang malam tahajud sedang manusia lain sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Marilah kita mula tuan-tuan ya. Tuan-tuan dah sembahyang, saya tahu. Saya nak address teman-teman, tuan-tuan sampaikanlah yang teman-teman yang tak sempat mai semalam ni insya-Allah. Tahajudlah kita nangis. Yang eloknya nangis. Nangis dalam tahajud. Nangis dosa-dosa, banyak dosa. Saya yang cakap ni dah 40 tahun. 40 tahun duduk kerusi ni, dekat rostrum ini, dekat podium ini bagi ceramah 40 tahun dah tuan-tuan. Pun saya tak yakin lagi. Takut lagi nak bertemu dengan Allah. Gementar nak bertemu dengan Allah. Bimbang. Sebab saya tak cukup persediaan nak bertemu dengan Allah. Itu manusia yang mula salat umur 5 tahun. Manusia yang saya mula baca Quran. Mak saya, bapak saya belikan Muqaddam namanya. Umur 3 tahun setengah. Doa Taghribah ayah baca. Muqaddam namanya. Jadi saudara yang saya muliakan sekaliannya, saya sedang mengusahakan, saya nak bagi tahu teman-teman di sinilah sebagai salah satu jalan membantu umat ni. Membantu umat untuk apa? Kembali kepada Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum waradhu'an. Dalam keadaan apa? Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Kembali waktu sakaratul maut, kembali dalam husnul khatimah, dalam keadaan mati yang baik. Apa mati yang baik? Mati mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa saya buat? Yayasan Sabha bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Di Selangor ada Perbadanan Wakaf nama dia, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Kita bekerjasama nak membangunkan satu kompleks. Kawan-kawan saya sedang sebarkan flyersnya bagi yang muslimat kita yang kita kasihi, bagi sekali. Apa yang kita nak bangun? Kita bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah di atas tanah 4.5 hektar. Tanahnya saya dah beli, saya dan keluarga dah beli. RM1 juta harga tanah. Kita ansur dalam masa 2 tahun setengah. RM20,000 sebulan, RM20 minggu sebulan, RM20,000 sebulan. Saya dan family ansur. Sekarang ni tinggal ada 2 payment lagi. Ada RM40,000 lagi, habislah. Bila sudah habis, nama dalam geran tu bukan nama kami, bukan nama family. Nama dalam geran itu Majlis Agama Islam Selangor. Atas nama wakaf. Diwakafkan. Majlis Agama Islam Selangor wakaf.
Saudara-saudara, jadi atas tanah itulah kita nak dirikan bangunan itu. Tuan-tuan lihat bangunan itu, tuan-tuan, insyaAllah ya. Bangunan itu berharga 12 juta ringgit. Nak dibangunkan atas bangunan atas nama wakaf, zakat, sedekah, infak, fidyah, amal jariah, amal salih, fi sabilillah, non-profit making. Amen. Kita nak raise 12 juta. Kalau tuan-tuan tengok gambar tu, dia ada masjid. Dalam kompleks itu boleh accommodate, boleh tampung 1,000 orang tuan-tuan jemaah dalam masjid itu. Itu sudah ada orang yang menajanya. Ada seorang penaja masjid yang berharga 2.3 juta itu. Kemudian tu tengah-tengah tu ada bangunan yang besar sikit tu, itu 15 fully aircon lecture rooms. 15 fully aircon lecture rooms itu sudah ditaja. Jadi kita nak sebarkan kepada teman-teman, mari kita nak selamatkan umat tuan-tuan. Nanti semuanya termasuk orang-orang dari Johor Tokun ni datanglah. Kita nak mulakan pembangunannya bila semuanya sudah teknikalnya sudah siap. Bulan Julai ini kita mulakan pembangunannya. It takes about a year. Kita dapat dari sistem IBS pakai dua kontraktor. Bulan Julai 2021 siap. Bila siap, hari-hari 150 orang, 250 orang datang daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan Indonesia datang situ. Apa mereka buat datang situ? Aku nak mati dalam husnul khatimah. Aku nak mati dalam sakatul maut yang ringan, dalam nazak yang ringan. Aku nak mati menjadi orang yang dapat menjawab soalan-soalan malaikat di alam barzah, di kubur. Aku nak mati supaya memudahkan aku berada di atas azan dan meniti titian sirat. Akhirnya aku nak dipilih oleh Allah menjadi ahli syurga. Itulah guna komplek Tanjung Sulu Khatimah ini dibangunkan. Dan juga untuk anak-anak kita, satu lagi program untuk anak-anak kita tuan-tuan, anak remaja yang kecil-kecil tak payah, anak-anak remaja umur belasan tahun, 20, 30, 40, 50, termasuk kita ni sebagai anak lagi, tuan-tuan datang, datanglah dengan tarikh pilihan masing-masing. Ilmu yang nak diberi, tuan-tuan mesti menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, untuk mengkhidmati ibu dan ayah secara khidmat daripada tangan anak yang soleh, anak yang solehah. Anak tak pergi masjid, susah nak khidmat mak ayah. Anak tak baca Quran, susah nak khidmat mak ayah. Anak yang tidak menghormati mak dan ayah, susah nak memberikan khidmat terakhir cerita sebagai anak yang beriman untuk menghormati ibu dan ayah. Inilah yang kami buat secara non-profit making. Tuan-tuan eh, insyaAllah kita nak buka seluas-luasnya kepada masyarakat. Sebab itu saya pergi tuan-tuan tiap-tiap malam untuk mengatakan tuan-tuan, tiap-tiap malam tak ada masa, tak ada gagal lagi. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kita dah berada 5 hari di sini, esok balik Kuala Lumpur, 3 hari di Kuala Lumpur dengan program di Kuala Lumpur, terus pula kita pergi ke Perak, 5 hari di Perak, balik kita akan pergi ke Batu Pahat di Johor, 3 hari di sana. Pusing. Saya ada isteri macam orang lain, saya ada anak macam orang lain, saya ada cucu macam ada orang lain, saya ada tanggungan di sana macam orang lain, tapi saya ada tanggungan dengan Allah seperti juga orang lain. Saya mesti sempurnakan tanggungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya sendiri mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa yang dibaca. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tuan-tuan, di depan saya ni, ini buku yang terbaru saya tulis. Ini tuan-tuan, ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku. Daripada sejak 35 tahun dulu saya tulis buku tuan-tuan sampai lah ni. Ni. Buku ni tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya hendak anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Saya hendak anak saya, anak tuan-tuan, anak perempuan, anak inilah yang akan memimpin tangan kita di akhirat. Pimpin tangan ayah, pimpin tangan mak menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mestilah anak yang beriman. Ini tuan-tuan ada 9 chapter, 9 bab. Saya menceritakan, menyarankan
supaya anak kita menjadi anak yang salih, anak yang saleha. Dengan aktiviti anak yang salih dengan yang salah, dengan amal anak yang salih dengan anak yang salah, dengan ilmu yang mesti digarap untuk menjadikan mereka anak yang salih, anak yang saleha. Dan di hujung sekali tuan-tuan, saya bekalkan dengan tindakan mati mu'ayyah, jangan bagi orang lain urus jenazah, kamu urus jenazah. Ada 19 langkah, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau dia baca ini, tak payah lagi dah. Hanya masjid dan surau ni akan mengempalai saja membuat, tapi tangan-tangan yang mengurus jenazah mak dan ayah. Buku ini, ini buku yang ke-42. Ini buku yang ke-42, tuan-tuan. Sama buku ni kembar, buku ni kembar. Tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya ulang, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan, ya, dengan pengalaman saya selama 40 tahun bercampur dengan orang atas, Tan Sri, Datuk Sri, orang atas, campur dengan orang pertengahan, profesional, lawyers, doctors, engineers, dan campur orang bawahan, nelayan, petani dan sebagainya, semuanya termasuk saya tak bersedia untuk bertemu dengan Allah. Non, ilmu tak bersedia, amalan tak bersedia, solat tak bersedia, solat tak qada lagi, puasa tak qada lagi, Allah, haji tak pergi lagi, Allah, tuan-tuan, hutang tak bayar lagi, isteri tak didik lagi, anak tak didik lagi, masih lagi tuan-tuan dan puan siang malam pagi petang mengumpul dosa, bukan mengumpul pahala, bukan mengumpul pahala. Jadi saya tulislah buku ini tuan-tuan, ya, dibekalkan, ya. Hujung sekali bab 9 juga, 9 bab. Bab 9 ni saya cerita, bangunlah pukul 4.30 pagi atau pukul 5 pagi dengan tahajud, sampai tidur semula malam pukul 10.30 malam. Rotation itu saya sebutkan satu persatu, apa semayangnya, apa doanya, apa zikirnya, apa salatnya, apa semayangnya, apa zikirnya, daripada bangun tidur sampai tidur kita kembali dengan rumpat. Inilah satu usaha untuk kita mati dalam husnul khatimah. Semuanya ni tuan-tuan, saya tulis buku ini, saya cetak buku ini, saya karang buku ini, saya edak buku ini, hasil daripadanya sehingga ini saya tidak ambil satu sen pun. Seluruhnya saya sumbangkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Inilah ikhlas yang terakhir sumbangan saya. Kalau ini jadi legacy nanti dengan tanah yang 45 ekar yang 1 juta itu, tuan-tuan, untuk didirikan Anjung Husnul Khatimah, itulah sumbangan saya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga ini mendapatkan pengiktirafan di sisi Allah dan dimatikan saya dalam Husnul Khatimah dan dibukakan pintu syurga buat saya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, yang ini ada di luar di sana. Saya tak tahu di mana di luar. Pak Saleh, di mana di luar? Pak Saleh, di bawah ke? Ada. Di bawah, di luar sana. Ya. Jadi tuan-tuan, tabung-tabung pun ada. Tabung Anjung Husnul Khatimah pun ada. Sumbanglah. Tuan-tuan boleh menyumbang. Tuan-tuan yang dapatkan brochures tu, brochures tu, tuan-tuan tengok ada nombor akaun di situ. Masukkanlah tuan-tuan, ya. Masuk sama ada wakaf, sama ada zakat, sama ada fidyah, sama ada sadaqah, sama ada infak. Masukkanlah tuan-tuan, insyaAllah. Pastinya dengan lembaga wakaf Selangor, insyaAllah duit itu tiap-tiap sennya selamat dan akan dibelanjakan untuk mendirikan kompleks yang kita sebut sebagai Anjung Husnul Khatimah. Dan kita akan sama-sama nanti, saya alu-alukan tuan-tuan, bila dah siap nanti, mari datang. Dan saya sebut, perlu sebut, oleh kerana kita nak bangunkan kepada masyarakat Islam, oleh kerana perkataan Islam disebut, komplek itu antara yang terbaik nanti. Trista Hotel, tuan-tuan. Makanan Trista Hotel, penginapan Trista Hotel, layanan Trista Hotel. Bantu kita bekerja secara Trista Hotel untuk memberikan keselesaan. Dan kepada mereka yang miskin, yang benar-benar miskin, kita ada lembaga penapis. Mereka datang, yang ibu dengan program ibu ayahnya, anak-anak tadi dengan program anaknya, free of charge, tuan-tuan. Free of charge. Kami di Yayasan dan Perbadan Wakaf Selangor, cubalah mendapatkan dana untuk menyara mereka yang tidak mampu untuk memberikan sumbangan. Kepada yang datang yang lainnya, kita tak pernah tetapkan berapa sumbangannya. Dermalah yang sepatutnya. Tapi perbelanjaan untuk 250 orang satu hari. Hari-hari ada 200.
perbelanjaan sebulan dalam 150,000 ke 180,000 ringgit. Individu-individu tuan-tuan rumpan ya, dah bagi in advance duit. Duit zakat, daripada zakat peribadi. Dia dah janji setahun, RM50,000, RM50,000, RM50,000. Saya perlukan dapat dalam 100 orang manusia-manusia dalam kumpulan yang terbaik seperti ini untuk bantu kita. Selain daripada orang yang sudah taja masjid, orang yang dah taja kita punya blok pentadbiran dan blok blok ilmu tadi yang sudah pun ditaja oleh mereka, insyaAllah. Jumpa lagi tuan-tuan. Terima kasih kepada kita punya pengerusi. Terima kasih kepada jawatan kuasa. Terima kasih kepada Imam dan Bilal. Dan terima kasih kepada seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada majlis pada malam ini, insyaAllah. Kita zikir sebentar, satu minit. Ini zikir husnul khatimah. Tuan-tuan alunkan zikir ini supaya malaikat-malaikat yang memegang arasy Allah, yang memikul arasy Allah, menyambutnya dengan subhanallah dan mendoakan kita satu persatunya pada malam ini, mengampunkan dosa-dosa kita, insyaAllah. Inilah zikir, zikir husnul khatimah, tuan-tuan dan puan. Satu minit saja kita zikir, insyaAllah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Ya Allah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita harapkan tuan, inilah skrip terakhir, inilah perkataan-perkataan terakhir, inilah huruf-huruf terakhir bila malaikat maut menyentap nyawa kita, memisahkan nyawa daripada jasad kita. Inilah huruf-huruf perkataan-perkataan dan kalimat yang terakhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis menyebutkan mati insan, kalimat terakhirnya la ilaha illallah, syurga diperuntukkan kepada mereka. Marilah kita menjadi insan-insan pilihan itu, saudara. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bil iman wa amitsna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatikanlah majlis ini, wahai Allah. Ini majlis untuk Engkau, untuk agama Engkau, untuk mengagungkan dan memuliakan Engkau, untuk kami merindui Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau tanam dan pahatkan dalam hati kami. Kami kasih kepada Engkau, wahai Allah. Kami sayang kepada Engkau, kami cinta kepada Engkau, kami taat kepada titah perintah Engkau, wahai Allah. Ya Allah, untuk Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami perlu bertemu dengan Nabi kami di akhirat nanti, di mahsyar nanti, untuk mendapatkan syafaat daripada baginda, wahai Allah, untuk terbukanya pintu syurga buat kami. Bukakanlah pintu syurga buat kami. Bukakanlah pintu syurga untuk isteri kami dan anak laki-laki, anak perempuan kami. Bukakanlah pintu syurga untuk ibu kami dan ayah kami. Bukakanlah pintu syurga untuk abang kakak dan adik-adik kami. Dan bukakanlah pintu syurga untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikan kami dalam Islam, dalam iman. Tuakan kami dalam Islam dan dalam iman. Sakitkan kami dalam Islam dan dalam iman. Nazakkan kami dalam Islam dan dalam iman. Matikan kami dalam Islam dan dalam iman. Tutuplah mata kami serapat-rapatnya dalam Islam dan dalam iman, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Dosa ibu dan ayah kami yang kami sayang, kasih dan cinta kepada mereka. Dosa suami kami dan isteri kami. Dosa anak laki-laki dan anak perempuan kami. Dosa abang kakak dan adik kami, pakcik dan makcik kami. Dosa jiran tetangga dan sahabat andai kami. Dan dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bukakanlah hati kami supaya dimasukkan cahaya hidayah. Kami mendatangi rumah Engkau ini, wahai Allah. Masjid ini, wahai Allah. Masjid cukup tokun bawah ini, wahai Allah. Masukkanlah nama kami. Engkau catatkan nama kami setiap hari ini nanti, wahai Allah. Engkau serukan nama kami untuk kami mendatangi rumah Engkau ini, wahai Allah. Biarlah kami hidup dan mati di rumah Engkau ini untuk mendapatkan ilmu daripada rumah Engkau ini, mendapatkan keimanan daripada rumah Engkau ini, mendapatkan keseronokan beribadah di rumah Engkau ini, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tuhan, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Doakan Tuhan saya selamat, saya sehat. Doakan kita boleh lagi berpusing seluruh perputar alam ini untuk kita menarik umat Muhammad ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar, saya dah tak ada lagi. Teman-teman saya semua dah pergi dah. Teman-teman forum pertama Ehwal Islam semua dah pergi. Kalau saya pun pergi, tuan-tuan sedekahkanlah sepotong Fatihah buat saya, memudahkan saya berada di alam barzah nanti, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Al-Fadil dan Tok Dr. Hassan Ali di atas pengusaha ilmu kepada kita semua tadi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, dan kita cuba usahalah untuk sampaikan kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Macam mana yang Ustaz katakan tadi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada Mula Ustaz. Mula satu ayat, agar ilmu yang disampaikan tadi kamu jadi ilmu yang bermanfaat. Dengan itu kita mengakhiri majlis kita dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.